kita main upin upin yuk. Boleh, ya. Tapi gimana tuh cara mainnya? Saya jadi ipin. Oke, kalau gitu saya upin. Ya. Oke. Tangannya Sarah ke depan seperti ini. Kita mulai ya. Tunggu. Berarti siapa yang disebutkan namanya itu yang menepuk ya? Iya. Dan yang tidak disebutkan namanya dia yang menghindar. Tapi siapa yang menyebutkan namanya nih? Laila yang sebutkan. Hah? Oke deh, aku yang sebutkan ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Ipin. Yeay, 1. 1, 2, 3. Upin. Yeay, 2. Berarti menang. 1, 2, 3. Upin. Ikan salah. Iya ya, Upin, bukan Upin atau Ipin. Jadi gimana? Lagi. Okay. 1, 2, 3. Ipin. Yeay, 3. Yeay, saya menang. Berarti kamu kalah. Saya menang. Alah, kalah. Kamu curang nih. Mana ada, kamu yang gak konsentrasi. Sarah gak boleh kayak gitu. Awak gak curang kok. Main boleh main, tapi harus sportif. Yang menang jangan sombong, kalah berlapang dada. Yang menang jangan sombong, kalah berlapang dada. Iya deh, iya. Maaf ya. Iya, dimaafin kok. Laila, kamu dari tadi ngapain sih? Menghitung buah coklat. Ada berapa semua buah coklatnya? Saya baru sampai lubang ketiga saja. Nah, emang satu lubang isinya berapa? Saya isi 10. Kenapa kamu isi 10? Bukannya kita harus isi sesuai dengan lubangnya ya? Hah? Jadi begitu ya? Kita mengisinya sesuai dengan jumlah lubang yang ada. Iya, kita harus hitung dulu berapa jumlah lubangnya. Kalau ada 7, berarti kita isi buah coklatnya itu 7. Kita hitung jumlah lubangnya yuk. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang coba Laila masukkan buah coklatnya 7 ke dalam satu lubang. Masukin dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang coba Sarah masukkan 7 buah coklatnya ke dalam lubang sebelahnya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok kurang? Loh, kok kurang? Harusnya cukup loh. Coba dicek ininya, kotaknya. Gak ada. Kok kurang? Coba hitung lagi. Hehehe, punya saya berlebih nih. Tuh, Sarah harusnya hitungnya hati-hati. Kalau enggak nanti kita enggak bisa main karena buahnya kurang. Iya, maaf ya. Sweet. Yeay. Jalan ya. Jalan. Yeay, ambil kan? Yeay, banyak. Ayo sekarang Laila jalan. Tuh, gimana nih? Bismillah. Yeay, jalan lagi ya. Enggak.
Jadi Laila harus sabar, sabar ya. Wah, kalian. Oh. Nah, Laila boleh jalan. Satu lagi. Jalan lagi. Ya. Lanjut. Ini kamu jangan banyak-banyak lah, ini punya saya. Sabarlah. Kok kamu kayak siang ini? Itu kan gak boleh. Harus fokus, fokus. Mati ya? Abis. Selesai. Okay. Masih lanjut gak? Lanjut kalau masuk ke sini. Gak boleh ambil situ. Iya, gak boleh ambil sini ya. Aduh, salah. Aduh, mau tangannya. Punya saya banyak nih. Iya nih. Wah, salahin. Salah nih. Salah, aku gak masukin. Mana? Mati ya? Di sini, ambil. Boleh. Kok jatuh? Gak muat tangannya, berdua nih. Boleh jalan lagi. Bisa kalahin salah. Habis ya? Sini? Oh, boleh. Tunggu, salah. Masukin. Salah. Ih, kan udah masuk di rumah saya. Enggak boleh. Ih, amin. Oke. Tiga nih. Punya salah banyak. Awas. Nira. Kita muat kan? Udah kami bantu sini, kami bantu. Nanti kalah nih. Masukin sini, Enggak. Ya, kan? Wah, udah selesai nih permainannya. Sekarang kita hitung ya siapa yang menang. Kita mulai dari Sarah dulu hitung hasilnya. Oke, mari kita hitung ya. Punya saya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Oh, banyak sudah 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Punya Sarah ada 58. Ingat ya, 58. Tengok ya. Ayo hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Udah ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Yeay, punya saya ada 58. Punya saya cuma 40. Jadi siapa yang menang? Sarah. Berkaulah Sarah. Nah, teman-teman, akhirnya Sarah dapat menghitung dengan tepat dan dapat mengambil buah sesuai dengan yang diminta. Hal itu terjadi karena Sarah sudah belajar berhitung dengan baik sehingga dapat menghitung dengan tepat. Bagaimana dengan teman-teman?